hantaran tetapi terlalu ke dalam yang dilakukan oleh Julambi Muhammad. Mudah dibiarkan oleh para pemain pasukan Kedah. Fadlu Bhatia. Hantaran jauh mencari Aaron Goods tetapi Alan Goods juga berada pada posisi offside. Dan perlawanan kini memasuki minit yang terakhir masa sebenar. Sambil kita perhatikan perangkat offside yang dilakukan oleh pemain Sabah. Berjaya memerangkap pergerakan Alan Goods. Untuk pasukan Sabah. Fatah Safi. Ini untuk Julambi. Semula kawalan kepada Julambi. Empat minit tambahan masa diberikan. Itulah masa yang ada untuk pasukan Sabah mencari jaringan penyamaan. Dan itulah juga masa untuk pasukan Kedah mempertahankan kedudukan untuk mencipta kejayaan. Abdul Fatah Safi terduduk mengalami kecederaan dalam usahanya melepasi kawalan yang dilakukan oleh Fadlu Bhatia. Masa tambahan sudah pun berlalu. Kedudukan 3-2 memihak kepada pasukan Kedah dalam saingan Liga Premier untuk pusingan yang kedua ini. Sabah terus berusaha mengatur gerak mencari gol penyamaan. Darui Zuan antaranya mencari Kotrare tetapi tadukan ke belakang dilakukan oleh Syarif Faizal. Terus sahaja kedekapan penjaga golnya iaitu Abdul Hadi. Sambil itu lawanan terhenti sekali lagi kerana Alan Goods pula mengalami kecederaan. Begitu juga dengan Abdul Hadi, penjaga gol pasukan Kedah dilihat terduduk untuk menanti rawatan. Sambil inilah dia sebahagian daripada para penyokong Sang Kenari yang bergembira pada awalnya dengan dua jaringan yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Kemudiannya mereka gusar seketika apabila Sabah bangkit untuk mengikat kedudukan. Tetapi jaringan daripada pemain ini Alan Goods pada minit ke-80 kembali memberikan penguasaan, memberikan kelebihan untuk Kedah mendahului 3-2. Dalam usaha mereka mencari kemenangan yang ke-8 musim ini. Setelah setakat ini 14 perlawanan yang diharungi Kedah meraih 7 kemenangan, 3 seri dan juga 4 kekalahan. Untuk mereka mengumpul 24 mata di kedudukan yang ke-4. Faizal Abu Bakar untuk Syazwan. Terlepas Syazwan. Zafi Abdul Fatah. Berikan kepada Khairul Izzuan. Semula untuk Zafi. Semakin terdesak pasukan Sabah. Masuk ke dalam kotak penalti. Dikeluarkan oleh Syazwan. Tapi masih lagi berada dalam keadaan berbahaya pintu gol pasukan Kedah ketika ini. Zafi Abdul Fatah cari ruang labungan untuk Traore tetapi pantas tindakan yang dilakukan oleh Abdul Hadi untuk
menyambar hantaran daripada Safia Gufata. Alan Gooch untuk Karim Mahaimin. Karim Mahaimin tidak tergesa-gesa berdepan dengan Charles Palsy. Datang Karim Izzuan membantu. Dan kali ini sepakan gol untuk pasukan Sabah. Bila masa sahaja tiupan whistle akan dibunyikan untuk menambahkan aksi di antara kedua pasukan. Dengan penguasaan terus menjadi milik pasukan Kedah, mereka menanti masa tiupan whistle penamat. Tetapi masih lagi ada ruang untuk Sabah sekurang-kurangnya melakukan sesuatu di penghujung saingan ini. Segala-galanya terarah kepada Zulkifli Ahmad, pengadil pertandingan. Dan itu dia, tiupan whistle panjang menamatkan aksi di antara pasukan Kedah dan juga pasukan Sabah. Dengan Kedah akhirnya menarik nafas lega, mengutip tiga mata penuh kejayaan mereka, kejayaan yang ke-8 musim ini, untuk terus mengekalkan kedudukan di tangga yang ke-4 dengan mengutip 27 mata. 2-0 mereka mendahului separuh masa yang pertama, menerusi jaringan awal yang dilakukan oleh Alan Gooch pada minit yang ke-8. Kemudiannya Akmar Rizal Ahmad Rakli menggandakan kelebihan sang kenari pada minit ke-38. Tetapi aksi di separuh masa yang kedua, Sabah bangkit untuk menyamakan kedudukan bermula dengan jaringan Kotraure pada minit ke-56. Diikuti sentuhan Safi Abdul Fatah 2 minit selepas itu untuk kedudukan terikat 2 sama. Tetapi jaringan penalti Alan Gooch pada minit ke-80 memberikan 3 mata penuh untuk keputusan utama di Stadium Darul Aman. Kedah 3, Sabah 2. Jadi sekian dulu saudara dari kami. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.